Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin memperagakan cara membuat rujak boni yang dicampur dengan jambu biji. Nanti saya akan perlihatkan alat-alat yang diperlukan ialah boni yang seperti ini, walaupun ini kurang hitam. Habis itu jambu biji. Terserah Anda pilihannya seperti apa. Dan kita memerlukan alat pemarutan. Tuh, ntar dulu. Bilang rujak boni enak. Enak. Enak.